Agak lama menyepi dari dunia hiburan, baru-baru ini anggota kumpulan A to Z, LAN, kabarnya giat menjalankan pelbagai perniagaan kecil-kecilan. Jom kita bersama dengan LAN untuk mendengar mengenai perkabaran beliau ketika ini. Dulu kalau sebut nama LAN A to Z ni kan pasti menjadi kegilaan ramai gadis di luar sana. Lama dah tak menyanyi, kabarnya sekarang ni lebih giat menjalankan macam-macam perniagaan. Tadi pun masa call abang tadi pun kata tengah sibuk buat delivery. Kalau dulu memanglah zaman-zaman A to Z tengah meletup memang menjadi kegilaan lah. Tapi lah itu dulu. Jadi sekarang ni kita kena lebih gila kepada kita punya kehidupan lah. Sibuk dengan bisnes lah. Music masih agak on sometime. Kadang-kadang ada show, ada event semua kan. Pergi kak. And then buat PA system. Itu hujung minggu. Jadi yang hari-hari biasa ni, itu hari masa PKP, jual bulu lemang dekat nak raya kan, kebetulan kan. Itu memang banyak jual lah, 7,000-8,000 batang bulu lemang kan. Buluh ke, bukan lemang tau, buluh. Yang daily buat online business lah, macam jual kuih, itu buat delivery sendiri. Saya tertarik tengok mungkin single terakhir abang lah kot, Satu Tanda Mata ni kan, eksklusif tahun 2016. Lagu ni pun minta maaf saya cakap, saya pun tak pernah dengar apa bang. Jadi bang, adakah disebabkan lagu ni mungkin 4 tahun lepas tidak berapa mendapat sambutan, abang dah malas lah nak menyanyi? Okey, bukannya malas nak menyanyi. Menyanyi ni ada dalam darah daging. Okay, kalau orang panggil, datang lah. Zaman dah berubah tau. Kalau dulu kita buat CD macam ni 10 lagu kan, cara jual CD lah. Tapi sekarang orang lebih pada digital. Benda ni abang cuma jual pada fans lah. Yang tertentu daripada Facebook, daripada Instagram. Kita punya fans lama-lama itu Z kan. Dah 2,000 keping lebih juga jual. Tak sempat hantar radio pun sebenarnya. Lagu ni lebih pada kisah hidup dulu lah. Takat yang saya faham, maknanya menyanyi lebih pada pendapatan sampingan lah bang. Full time memang macam mana pun nak all out berniaga lah. Betul. Kalau dulu mungkin muzik ni yang kanan lah. Maaf cakap lah kan, Malaysia tak macam negara lain lah. Macam ni pernah duduk kat Jakarta 2 tahun, pernah tengok diorang punya market semua lain kan. Kaset masih ada, CD masih ada kat sana kan. Kita sini tak ada lah. Jadi abang jadikan dia sampingan lah. Maaf tanya lah abang, bila abang naik motor buat delivery, hantar kuih, bulu lemang dan sebagainya. Ada tak di kalangan kawan-kawan, rakan-rakan ataupun saudara mara abang ke? Ish, tak standard lah LAN A to Z, tiba-tiba naik motor delivery. Orang kata yang tak patut artis buat lah kan. Apa jawapan abang kepada mereka-mereka yang menganggap seperti itu? Nombor satu, abang punya motor bukan motor kecil. Itu cerita dia. Tapi cuma kadang-kadang kawan-kawan motor ni cakap, kau ni motor besar macam ni, kau bawa buat delivery macam ni. Abang tak kisah kan? Yang penting adalah kehidupan kita lah. I'm happy what I'm doing. Ini bukan zaman nak memilih kerja lah kan. Ada juga yang, LAN kau buat macam ni rasa macam low class lah semua kan. Korang silap. Bila kita buat sendiri delivery kan, dia punya appreciate tu lain tau. Ambil gambar kita, tak bagi balik, makan nasi dulu lah, macam-macam tau. So itu lebih menyeronokkan lah sebenarnya kan. So daripada kita nak tinggikan hidung kita kan, padahal duit tak ada apa-apa kan. Kita jangan terlampau fikir kita punya standard apa semualah. Artis ni, kau buat kerja apa pun kau tetap artis. Kita duk hantar barang kan, yang kenal tu tetap appreciate tau kan. Dia ambil gambar kita, kau tetap akan jadi artis sampai beli-beli. Jalan je, it's okay kan. Janji halal, insyaAllah.